wabarakatuh. Selamat sore. Di sore yang begitu cerah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kali ini kita akan mereview sebuah alat ukur yang biasa dipakai sama para hunter. Alat ukur itu biasa disebut dengan ring finder. Kebetulan sekalian kita mau unboxing di sini. Sore ini kita berada di salah satu kebun teman yang rumahnya tidak jauh dari tempat saya. Jadi sambil nyore, sambil lihat orang mancing, kita fokus akan unboxing sebuah alat ring finder yang barusan saya order dengan harga yang cukup murah. Jadi alatnya cukup murah. Kemarin saya habis order di salah satu toko online. Dan mari kita review atau kita lihat fungsi-fungsinya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini paketnya, kita buka. Paket utamanya, ring finder-nya ada di dalamnya, ada juga manual book, ada lap, silikon gel. Tali buat gantung nantinya, dan ada dua buah baterai A3. Ini nanti kita pasang di alat ini, di ring finder ini. Biasanya ring finder ini memakai satu baterai yang biasanya terpasang di kanan atau kiri, tapi untuk yang jenis ini, tipe ini, ini ada dua buah baterai A3. Yang ini baterai non charger, jadi bisa begitu baterai habis nggak bisa dicas ulang. Tapi ada juga yang bisa dicas ulang. Kita pasang. Oke, berfungsi dengan baik. Ini alat ini sangat membantu para hunter saat berburu. Kita lihat hasilnya, kita cek fungsinya. Kita lihat jaraknya berapa, coba.
36,6. Oke. Kita pindah ke sebelahnya. Cari yang lebih jauh lagi, 87. Kita cari yang jauh lagi, tinggi itu jauh, 110, 111. Cari yang jauh lagi, 1. Oke. Coba kita lihat menara itu ke bawah. Itu tadi unboxing dari sebuah alat ukur Wingfinder. Mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Ini sangat membantu buat para hunter karena beberapa target miss dikarenakan salah prediksi jarak. Kita prediksikan jarak 25, enggak taunya bisa sampai 40. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikut. Salam olahraga, salam sehat selalu.